Terima kasih teman-teman yang sudah kembali lagi, dan selamat datang bagi Anda yang baru bergabung kawan. Langsung saja ya kawan-kawan, sekarang kita akan ganti oli motor Vario 150 custom. Bagaimana kawan, apakah Anda suka atau tertarik dengan custom motor yang satu ini ya kawan? Sekaligus kita akan memberikan rekomendasi untuk oli motor seperti ini ya kawan-kawan. Kebetulan ketika saya tawarkan oli yang sebagai rekomendasi dari saya, yang punya motor ternyata tidak bersedia ya kawan-kawan, dan dia hanya akan mau menggunakan oli dari pabrikan motornya sendiri, yaitu MPX2. Dan menurut saya MPX2 kurang cocok atau kurang bagus untuk motornya ini. Tetapi entah kenapa dia akan atau dia ingin menggunakan oli tersebut. Padahal di sini tadi sebelumnya saya sudah menawarkan antara oli Castrol dan juga BM1 ya kawan-kawan, karena saya sudah tahu kualitas dari kedua oli tersebut. Baiklah kawan-kawan, bagi Anda yang baru bergabung, kami berharap dukungan Anda dengan mengklik tombol like dan subscribe juga ya kawan-kawan. Jangan takut, jangan ragu, karena like dan subscribe itu tentunya gratis. Okelah kawan-kawan, sekarang kita lanjut ya kawan-kawan. Sebagai rekomendasi dari kami, bagi Anda yang punya motor motor seperti ini, Anda baiknya menggunakan oli BM1 atau Castrol, karena menurut saya atau menurut kami itu jauh lebih bagus daripada oli MPX2. Dari segi harga, Castrol dengan BM1 memang murahan Castrol ya kawan-kawan, tapi itu Castrol yang Gold atau Castrol Power One ya kawan-kawanku. Tetapi emang kalau BM1 jauh lebih mahal ya kawan-kawan. Itu sebabnya apabila perjalanan Anda jauh tetapi tidak mau menggunakan oli yang kental, ada baiknya Anda menggunakan BM1 saja. Karena itu memang oli BM1 benar-benar bagus ya kawan-kawan. Di samping oli BM1 itu bagus, dia itu sangat jarang untuk pemalsuannya kawan-kawan. Karena dari segi kemasan emang agak susah untuk dipalsukan. Baiklah kawan-kawan, itu tadi rekomendasi oli untuk motor Vario seperti ini ya kawan-kawan, atau Vario 150. Baiklah teman-teman, terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung, dan bagi Anda yang baru bergabung, kami tetap berharap dukungan Anda dengan mengklik tombol like, subscribe, dan di share juga ya kawan-kawan. Dan jangan lupa di komen, komen Anda itu sangat berharga bagi kami untuk pengembangan channel ini. Terima kasih, sampai jumpa, bye-bye.